Hai semua. Sekarang kita berada di Ponsun Sungai Lopo. Ha, dan kita akan bermalam dan menginap di homestay. Tada! Homestay Cik Min. Mana tahu tak? Homestay Cik Min ni adalah sebuah rumah untuk family yang ramai. Dia boleh membuatkan anggaran dalam 20 ke 30 orang, guys. Ha, so kalau ada family day ke, nak buat apa-apa function ke, so memang sesuai sangat. Sebab apa tau? Ha, nak tahu tak? Sebab apa? Jeng, jeng, jeng. Amis. Tak. Ha, dia ada kolam renang pribadi, guys. Private sangat. Jadi kalau nak mandi, berendam sampai lebah, ada orang kacau. Tengok tu, dia ada tiga, okey. Satu sedana, satu untuk dewasa. Ha, kita tunggu air dia penuh sat lagi. Dalam leher dan kepala jugalah. Yang tu untuk baby yang merangkak. Ha. Yang paling syok dia nak tengok. Kita boleh bakar-bakar kat sini. Ambil tengok anak-anak kita berenang. Mesti ramai yang tertanya kan, kat mana homestay Cik Mini? Okey, homestay Cik Mini dia dekat homestay village Sungai Lopo Langat. Korang just pergi je dekat Sungai Lopo, nanti korang akan nampak lah homestay Cik Mini. Betul-betul tepi jalan aja. Dia tak banyak homestay Cik Mini, dia hanya ada sebuah aja kat tapak ni. Dia ada rumah depan dan rumah belakang. Same point sangat lah. Homestay ni macam mana yang korang tahu, dia ada dua pot. Satu kat depan ni dan satu kat belakang. Yang belakang tu bolehlah ramai-ramai sebab dia dua tingkat gitu. So yang ni cukuplah dalam anggaran 4 or 6 orang atau 10. Sesuai lah macam I ni, ha, ambil yang depan saja. Okay, komplit sangat. Dia siap dengan dapur tau. Mari kita tengok. Okay, ni dia dua bilik. Main bilik ada toilet. Okay. Ini bilik yang kedua. Kan yang ni dapur. Sahaja sangat-sangat mampu milik, guys. Lipat pun untuk saya pun boleh. So kalau korang nak rasa sendiri dan nak cuba homestay Cik Min ni, korang boleh tekan nombor yang tertera kat bawah ni dan sekali alamat dan saya akan bagi nanti. Okay, so cepat-cepat buat tempahan untuk penuh.